Dalam setiap pertemuannya dengan warga, belakangan ini Presiden Joko Widodo selalu menyempatkan diri untuk meminta maaf apabila selama 10 tahun terakhir ada kesalahan dan kebijakan yang kurang berkenan di hati warga. Pemirsa, permintaan maaf ini juga disampaikan Presiden saat bertemu dengan masyarakat di Pasar Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan megafon, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda dalam Newsline usai jeda headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.